waspadai gelombang 4 meter di Laut Sawu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau warga mewaspadai gelombang laut hingga 4 meter berpeluang terjadi di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur NTT, dalam beberapa hari ke depan. Gelombang laut dengan ketinggian berkisar 2,5-4,0 meter berpotensi terjadi di Laut Sawu bagian selatan dan utara perlu diwaspadai karena dapat membahayakan pelayaran, kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG Syaiful Hadi dalam keterangan yang diterima di Kupang. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan perakiraan cuaca wilayah perairan Laut NTT selama 3 hari 17 sampai 19 Agustus ke depan. Laut Sawu merupakan wilayah perairan laut di NTT yang ramai dilewati pelayaran kapal penumpang, kapal kargo, maupun kapal atau perahu nelayan. Potensi gelombang kategori tinggi ini, kata dia, perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran terutama kapal feri. Syaiful menyebutkan selain Laut Sawu, potensi gelombang tinggi juga berpeluang terjadi di Selat Sumba bagian barat dan Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu selama beberapa hari ke depan. Selain itu, ia melanjutkan sejumlah titik wilayah perairan lain berpotensi dilanda gelombang sedang 2,5-2,5 meter beberapa hari ke depan yaitu Selat Sumba bagian timur, Selat Alor Pantar, perairan utara dan selatan Kupang Rote, serta Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Gelombang dengan ketinggian sedang juga perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal tongkang dan perahu nelayan. Syaiful menambahkan hasil analisis kondisi sinoptik menunjukkan umumnya arah angin bergerak dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 1-7 skala Beaufort. Ia mengingatkan operator kapal maupun para nelayan di NTT untuk terus mengikuti perkembangan cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG sebagai referensi untuk mendukung kegiatan pelayaran yang aman dan lancar.